Zik, Double Din dah review untuk kereta Myvi. Android Player pun dah review. Tetapi ramai yang tanyakan kepada Zik, manakah Android Player yang adakah Apple Play yang paling bagus untuk terpakai? Jadi Zik nak kongsikan kepada korang brand Ionon, guys. Ha, brand ni adalah brand yang selalu Zik recommendkan kepada sesiapa yang tanya Zik, Zik, Android Car Apple Play ada tak? Yang wireless, yang bukan wired, inilah dia dengan harga yang berpatutan. Jadi Zik akan kongsikan kepada korang spek, unboxing, installation dan macam mana dia punya function, guys. Semua tu Zik akan sharekan kepada korang. Untuk part 1, Zik akan jelaskan tentang dia punya spek, unboxing dan juga installation. Yang part 2, Zik akan sharekan kepada korang untuk function-function dia lah. Jadi ini adalah video untuk korang siapa yang mencari Android player yang 7 inci fit-fit ngam-ngam kepada Myvi korang dan juga yang berpatutan yang harga dia bawah RM1,000. Jadi korang perlu tengok video ini sampai habis untuk korang tahu apakah kelebihan produk ni dan betul-betul berbaloi tak bila korang beli. Hi guys, jangan lupa subscribe MG3 Hub dan tekan loceng notification kerana modified itu pasti, guys. Okey, jadi kita akan ceritakan dahulu tentang spek Ionon 7 inci yang mana dia adalah Toyota size. Jadi korang perlu tahu bahawa 7 inci biasa tidak sama dengan 7 inci yang Toyota size. 7 inci akan ada gap di tepi di dalam casing korang. Tetapi untuk Ionon ni dia betul-betul fit, maksudnya dia memang ikut Toyota punya size lah. Jadi kita punya kereta memang kena ikut Toyota size baru cantik dia punya gap tu. Okay, first kali adalah untuk dia punya display, guys. Display dia memakai 7 inci. Resolution dia adalah 1024x600. Untuk CPU dia, guys, CPU dia menggunakan Unisoc 8 core iaitu octa-core, guys. Jadi octa ni bermaksud 8 core. Dan dia punya kelajuan dia 1.6GHz. Dan RAM dia adalah 3GB. ROM dia adalah 32GB, guys. Untuk version Android, dia memakai Android 10. Untuk Bluetooth, dia pakai Bluetooth 5.0. Dengan dia ada juga built-in mic. Dia ada bagi built-in mic dan juga external mic lah. Kalau korang tak nak pakai external mic, built-in mic dekat dia punya radio masih ada, guys. Untuk sound, guys, dia mempunyai built-in DSP 48 band graphic equalizer. Tetapi dia ada lagi satu kelebihan yang Zik suka, iaitu dia ada built-in power amplifier, guys. Jadi dia ada 4 channel darab 45 watt amplifier output. Memang best, guys. Zik rasa jarang-jarang Android player yang ada sekali dengan power amplifier. Jadi untuk feature-features yang lain, dia akan ada support steering wheel control. Macam biasalah, ini mesti kena support. Support screen multitasking. Jadi kita boleh buat multitasking dekat Android player nanti. Nanti Zik akan tunjukkan dia punya function. Pun ada juga dia built-in 4 set UI theme. Jadi korang boleh tukar theme korang. Dan reverse camera, dia takkan bagi reverse camera. So reverse camera korang kena beli. Dan dia support 1080px AHD lah. Kita akan pergi ke segmen yang pertama, iaitu unboxing Ionon 7 inch Android player, guys. First kali kita akan unboxing dia punya kotak. Kita akan tengok dalam dia ada apa. So kita akan buka lah, tengok first look dia macam mana. Dekat sini ada tulis lah, let's go on a road trip, guys. Jadi kita akan buka dia punya ni, kita tengok. So dalam ni ada banyak barang, tetapi tak apa, Zik akan buat magic. Kita akan susun. Alright, guys, jadi inilah barang-barang yang ada di dalam Ionon punya Android player. So kalau kita tengok dekat sini, first yang Zik akan nampak adalah, Zik nampak adalah inilah dia punya Android player. Dia agak nipis, guys. Dia bukan macam sebelum ni. Sebelum ni dia tebal, tebal dia macam tebal sikit lah macam ni. Tetapi sekarang dia dah nipis, kan, supaya lagi banyak ruang lah dekat belakang tu. Dan dia ada bracket dia sekali lah. Nanti kita kena pasang bracket dia macam ni. Dan nanti kita akan pasang dekat Myvi facelift lah. Alright, untuk yang ni, kalau korang tengok, ini adalah dia punya manual. Semua manual ada dalam ni. Tetapi jangan risau, guys. Untuk installation, dia akan ajarkan kepada korang macam mana korang nak pasangkan dekat Myvi korang lah. Macam ni sekarang dia akan pasangkan kat Myvi facelift. Nanti dia akan tunjuk juga ada benda yang korang perlu belilah untuk Myvi facelift kalau korang betul-betul nak PNP. Okey, untuk yang ni, kita ada juga microphone dia.
Microphone dia berbentuk yang macam ni. Memang cantik lah, memang cun. Dia punya nampak nice, clean. Lepas tu kita ada GPS model dia. Ini adalah GPS modul. Lepas tu yang ni adalah untuk dia punya connector audio lah. Semua kita ada connector audio kat sini. Dan ini adalah dia punya wire harness. Ini adalah wire harness untuk Toyota guys. Tetapi boleh pakai untuk kita. Cumanya kalau betul-betul nak PNP, korang kena beli lagi satu. Nanti saya akan tunjukkan kepada korang. Dan yang ni adalah untuk kita connect dekat subwoofer. Jadi ini adalah untuk wire subwoofer. Dan ini adalah untuk wire dekat reverse camera guys. Dan ini adalah USB. So kat sini dia ada bagi dua lah, USB 1 dengan USB 2. Okay, untuk wire harness tu, Zid nak cerita sikit. Untuk yang ni, kalau korang tengok kat sini, ini adalah untuk Myvi facelift guys. Ini adalah untuk Myvi facelift sebabnya dekat dalam ni dia ada 8 pin. Kalau korang tengok. So yang ni kalau nak gunakan, boleh guna untuk Myvi facelift, boleh guna untuk bezel baru dan juga arus guys. Yang ni kita boleh pakai lah. So kalau korang yang nak betul-betul PNP, yang tak perlu nak modify sikit ataupun tak perlu nak pakai yang besar ni, yang ni tak perlu nak cucuk yang besar ni, korang boleh belikan wire harness yang ni lah untuk Myvi facelift. Tetapi untuk Myvi 2018, korang boleh pakai yang ni. Sebabnya kita punya pin hanya ada 3 pin guys. So ini adalah untuk Myvi 2018 lah. Sebabkan steering kita berbeza, jadi dia punya wire harness pun agak berbeza guys. What's up guys? Alright, jadi installation ni kita kena turunkan dahulu steering. Lepas tu baru kita boleh buka cover meter ni. Jadi cover meter ni kita buka daripada bawah, kita tarik dan kita boleh keluarkan dia. Okay, jadi untuk cover radio ni kita boleh buka daripada bawah dan di atas. Sebelum tu kalau nak buka habis, kita kena buka dia punya Swiss hazard light lah. Jadi jangan lupa tu. So kat sini kita boleh nampak ada 4 skru. Kita boleh buka 4 skru ni untuk kita dapatkan akses di belakang. Jadi kalau korang nampak sini, kita ada 1, 2, 3, 4 soket yang kita boleh buka. Dan selepas kita dah dapat buka semua, kita kena buka lah bracket tepi dia. Ini adalah original. Kita ada 1, 2, 3 dan juga 4 di tepi. Dan kita kena buka lah semua ni. Kita tengok kat sini, Yonon ada bagi 8 skru baru untuk kita pasang dekat radio baru kita lah. Jadi kita tak perlu pakai skru original daripada radio ori. So kita pakai yang daripada Yonon punya. Okey, jadi untuk ini adalah bracket dia daripada Yonon. So kalau korang tengok kat sini, cara untuk betul dia punya bracket dia adalah kita tengok dekat belakang dia ada timbul sikit dekat situ eh. Dekat skru dia ada timbul, yang ini bermaksud dia dari belakang. Jadi nak pasang dia bawah skru tu, kita akan pakai tape sebabnya kita nak adjust nanti untuk kita pasang dekat cover meter. Selepas tu kita letakkan bracket dia macam ni lah dan masukkan skru dan kita ketatkan dia. So bila kita dah dapat masukkan dan ketatkan dia punya bracket, kita akan masukkan bracket original. Kita masukkan kat situ. Jadi untuk Myvi facelift, korang perlu ikut ya bracket dia punya lubang tu dekat mana. Ikut dalam macam dalam ikut macam dalam video ni untuk dapat fitment yang cantik. Alright, dah siap. Jadi untuk wire pula, kita akan masuklah setiap wire, kita setiap soket dia. Jadi kalau korang tengok, ini adalah soket main dia. Ini adalah soket dia punya untuk audio. Kita masukkan situ. Lepas tu kita akan masukkan soket untuk USB pula. Dekat situlah dia punya masuk dia. Jadi dia ada dua USB eh. So soket dua-dua USB kita akan masukkan. Lepas tu kita ada soket untuk reverse camera, soket untuk subwoofer. Lepas tu kita ada soket untuk masukkan GPS. Dan selepas habis semua tu, kita akan masukkan untuk external mic. Jadi ini adalah wire external mic. Kita masukkan sahaja dekat sini untuk kita set up nanti. Okey, jadi setelah siapnya semua, setelah kita pasang semua, kita masukkan soket ikut dia punya ni lah. Soket dia yang betul-betul original. Jadi kita tengok kat sini, semuanya masuk PNP guys. Tak ada potong wire, tak ada apa-apa. Semuanya senang dimasuk. Tak ada masalah guys. Jadi Zik cakap kat sini memang DIY memang senang lah kalau korang nak buat. Jadi ini adalah wire antena guys. Wire antena kita akan masukkan dekat sini. Kalau korang nampak kat situ, kita akan masukkan dekat situ.
Dan untuk yang reverse camera ni, disebabkan reverse camera Bro ni dia tak pasang lagi ataupun dia tak beli lagi, jadi dia akan pasang sahaja dekat soket yang ada lah. Kita akan test dahulu, tengok dia punya Android player tu berfungsi ataupun tidak. Jangan kita screw dahulu. So kita tengok, kita check semua benda dah okay. Contohnya kita akan check sekali dengan radio lah, antena dia okey ke tak. Jadi radio semua okey, kita boleh screw balik keempat-empatnya dan kita akan masukkan di dalam cover radio dia lah. Jadi kalau kita tengok kat sini, fitment dia memang cun-cun guys, tak ada masalah apa-apa. Kita dah pasang semua, kita pasang balik cover meter kita. Lepas tu baru kita akan pasang mic external kita lah yang dekat mana kita nak. Jadi zip-zip pasang dekat atas steering guys. Jadi itulah dia guys tentang spek, unboxing dan juga installation untuk brand Ionon 7 inci ngam-ngam fit dekat MyVie korang. Jadi pada korang yang tengok sampai akhir ni, dia ada special untuk korang guys. Ini special yang Ionon bagi kepada Zik. Apa yang korang nak tahu adalah, okey, kalau korang beli Ionon, harga dia adalah, contohlah yang Zik install dekat MyVie facelift ni, ini harga dia adalah RM900. Tetapi bila korang pakai kod ni, iaitu MG3HUB dekat Shopee Ionon, korang akan nikmati discount 10% guys. Nampak tak banyak tu 10%? Kalau contohlah harga Android itu RM900, korang boleh dapat RM90 discount guys. Jadi memang shock guys, memang shock. Tetapi ada tetapi dia guys, kepada 25 orang yang terawal saja yang pakai kod ni akan menikmati discount 10%. Jadi jangan tunggu lama-lama, memang korang kena grab. Zik cakap memang dia punya spek, memang dia punya ni semua cun. Tapi untuk dia punya function, dia akan ceritakan lebih lah lepas ini untuk part 2. So korang kena stay tune guys. So itulah dia guys. Semoga video ini bermanfaat kepada korang. Semoga video ini memberi ilham kepada korang, memberi info-info untuk korang yang nak ber-DIY. Semoga kita berjumpa lagi. Jangan lupa subscribe, like, komen video di bawah. InsyaAllah kita jumpa di episod akan datang untuk part 2. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum dan ciao. Ha guys, dah habis tonton dah? Relax dulu guys. Jom subscribe dan tengok video-video Zik yang lain. Psst, tak apa bang. Tengok kena racun, beli je dulu. Duit boleh cari. Terima kasih kerana support Zik, dan Zik doakan kepada korang, semoga korang dimurahkan rezeki.